salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati rekan-rekan dari media, yang kami hormati Panit 1 Unit Reskrim Polsek Bintan Utara yang mendampingi saya. Baik, pada kesempatan siang ini kami akan menjelaskan terkait pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang pertama, sehubungan dengan laporan polisi nomor LP / B /24/9 Romawi 2020 Kepri Res Bintan Polsek Bintan Utara tanggal 5 September 2020 dari Mulyadi, si korban. Yang kedua, waktu dan tempat kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di warung tepi jalan yang terletak di Kampung Raja RT 03 RW 01 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Kemudian yang ketiga, tersangka atas nama TBS, inisial TBS, umur 23 tahun dan LE 31 tahun. Keempat, barang bukti berupa tabung gas LPG kosong ukuran 3 kg sebanyak 36 buah. Satu buah mobil Toyota Rush warna biru dengan nopol BP 1095YB. Kemudian satu buah gunting stainless ada di depan kami dan satu buah gembok stainless. Kemudian yang kelima, pasal yang dipersangkakan terhadap kedua tersangka, pasal 365 KUHP. Kemudian yang keenam, uraian singkat kejadian. Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, kedua tersangka merental satu unit mobil Toyota Rush dengan nopol BP 1095YB warna biru. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, tersangka TBS bersama tersangka LE pergi dan berhenti di sebuah warung yang terletak di Kampung Raja RT 03 RW 01 Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan dan langsung mengambil CCTV yang ada di warung tersebut, sehingga pemilik mendatangi warung dan sempat berusaha untuk mengamankan tersangka. Namun kedua tersangka berhasil kabur. Tapi mobil dan tabung gas hasil curian tersebut tinggal di TKP. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan laporan dari korban, Unit Reskrim Polsek Bintan Utara melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan kedua pelaku pencurian tersebut. Setelah mengetahui keberadaan salah seorang tersangka di Kabupaten Karimun, Unit Reskrim Polsek Bintan Utara segera menuju ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, dan berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Tebing dan untuk Reskrim Polsek Tanjung Balai Karimun, hingga akhirnya pada hari Rabu sekira pukul 18.00 WIB, tim gabungan berhasil menangkap dan mengamankan tersangka TBS di sebuah kamar yang terletak di lantai 3 rumah kosannya. Kemudian hasil dari interogasi terhadap tersangka TBS, yang bersangkutan melakukan pencurian tersebut dengan temannya yang bernama LE. Setelah diketahui keberadaan LE di Tanjung Sau, Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa, Batam, personil Unit Reskrim Polsek Bintan Utara langsung bergerak ke tempat persembunyian LE. Kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka LE berusaha melarikan diri ke dalam laut bakau-bakau dan berenang ke arah laut lepas, sehingga personil melepaskan beberapa kali tembakan peringatan yang pada akhirnya personil berhasil menangkap dan mengamankan tersangka LE tersebut. Kemudian tersangka TBS 23 tahun dan LE 31 tahun merupakan residivis yang baru saja keluar dan bebas dari penjara pada awal tahun 2020. Dan setelah melakukan beberapa kali pencurian di Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Kemudian barang bukti sampai saat ini yang berhasil kami amankan seperti yang ada di depan kami, satu buah gembok stainless, satu kunci mobil Rush,
dan satu buah gunting. Kemudian tabung gas berjumlah 36 buah dan satu unit mobil ras warna biru. Demikian yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Selain makanya awak tuh disuruh kesini. Kesini. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.